Saudara, ratusan Kalteng Mania supporter fanatik Kalteng Putra menggelar nonton bareng mendukung tim kesayangannya. Kemenangan Kalteng Putra disambut gembira oleh para supporternya itu. Nonton bareng untuk yang keempat kalinya selama Piala Presiden kembali dilakukan Kalteng Mania supporter fanatik Laskar Isen Mulang. Nonton bareng mengambil tempat di gedung KMPI Base Camp Kalteng Mania. Dengan semangat dan tidak henti-hentinya mereka bersorak untuk memberikan dukungan saat tim kesayangannya melakukan serangan ke pertahanan Persija Jakarta. Gol Patrick Wanggai pun membuat Kalteng Mania bersorak gembira. Hasil seri di akhir babak kedua dan memasuki adu penalti, wajah tegang sempat menyelimuti muka supporter Kalteng Putra. Apalagi, eksekutor penalti pertama Kalteng Putra, Ikudi Sukadana gagal membobol gawang Persija. Tapi ketegangan wajah supporter Kalteng Mania tidak berlangsung lama karena penendang ketiga Persija, Bruno Matos gagal dan penaltinya menerpa mistar gawang yang membuat Kalteng Putra unggul 3-2. Tendangan terakhir Diego Campos Gomez yang merobek gawang Persija Jakarta akhirnya membawa Kalteng Putra unggul atas juara bertahan dengan skor 4-3. Kemenangan tim kesayangannya membawa supporter Kalteng Mania larut dalam kegembiraan. Alhamdulillah, intinya kita hari ini kuat, Kalteng Mania sangat-sangat kuat. Berhasil mengalahkan juara Liga 1 kemarin, dan kita sudah lolos ke semifinal. Itu secara teknik permainan, kita bangga. Kita masih bisa mengimbangi tim papan atas Liga 1. Harapan kedepannya, Mas? Harapan kedepannya, sudah tanggung, kita sudah semifinal. Kalau kita final dan juara. Sudah sangat baik ya buat teman-teman Jackmania tadi, kita sambut dengan baik, kita welcome semuanya. Untuk semua supporter, kita welcome. Seperti Liga 2 kemarin, bagi ada tim tamu yang datang, kami silakan mereka nginap di sini. Kita ada tempat di belakang untuk menikmati mereka. Mudah-mudahan Liga 1 nanti mereka juga bersedia, mampir ke kami, dan kami siapkan untuk tempat mereka. Ada yang menarik dalam kegiatan nonton bareng tersebut, saat ratusan Kalteng Mania nonton bareng mendukung kesebelasannya, mereka juga memberikan ruang untuk puluhan supporter Persija yaitu Jackmania Palangkaraya untuk nonton bersama mereka dan mendukung tim kesayangannya. Dan sampai akhir pertandingan, kedua supporter pun sangat rukun, bahkan mereka melakukan foto bersama. Ririn Dinti melaporkan dari Kota Palangkaraya.